Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffrey Oleh tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Hari ini Minggu 27 September 2020, inilah starting grid MotoGP Catalunya 2020. Start di barisan pertama ada pembalap Yamaha SRT Franco Morbidelli, di urutan kedua ada Fabio Quartararo, di urutan ketiga ada Valentino Rossi. Di grid kedua, di urutan keempat ada Jack Miller, di urutan kelima ada Maverick Vinales, di urutan keenam ada Juan Zarco. Di grid ketiga, di urutan ketujuh ada Paul Espargaro, kedelapan ada Joan Mir, kesembilan ada Danilo Petrucci. Di baris yang keempat, di urutan ke-10 ada Brad Binder, ke-11 ada Dana Kagami, ke-12 ada Oliveira. Barisan kelima, di urutan ke-13 ada Alex Green, urutan ke-14 ada Francisco Bagnaia, di 15 ada Alex Espargaro. Di barisan ke-6, di urutan ke-16 ada Carl Crutchlow, 17 ada Dovizioso, 18 ada Alex Marquez. Di barisan ke-7, di urutan ke-19 ada Luciana, ke-20 ada Stephen Bradl, urutan ke-21 ada Brad Smith, di urutan ke-22 ada Tito Rabat. Jangan lupa saksikan juga live race MotoGP Catalunya hari ini jam 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans7. Inilah klasemen MotoGP 2020 hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.